Guys, hari ini kita bakal bermain game Roblox Rainbow Friends chapter ketiga, Fanmat. Chapter 3 takes place in the school after escaping from Ghoul in Odd World. Siapa Ghoul? This is the end. You have to defeat the Rainbow Friends or else. Tapi jujur ini walaupun fanmat yang main rame loh guys. 40, 40, 38, 36, 28. Yang like juga banyak. Dislike-nya juga sih. Oke, sebelum videonya teman-teman subscribe channel, like, komen, dan share juga ya guys. Thank you. Guys, ini ke game dari Roblox Rainbow Friends chapter kedua versi fanmat-nya. So, ini dia awal-awal lobby yang kita itu katanya abis dari... Oh, masuk dulu, Pak. Oke. So, katanya tadi ya, kita baca deskripsinya, kita abis dari Odd World sesuai sama chapter kedua. Tapi, tadi dia bilang ada si Ghoul, guys. Siapa si Ghoul itu? Going back to school. Ya, cuman ini fanmat sih, ceritanya harusnya... Pasti bahkan beda sama chapter ketiga yang beneran. Waduh. Oh, itu kasih gol. Played Rainbow Friends chapter ketiga award. Oh, ada awardnya bahkan. Oh, kita masuk kah? Kok gak bisa gerak, Pak? Oh, wah. Ini kah gol? Ini blue. Kenapa jadi kayak gini? Aku minta maaf, tapi kamu tidak boleh pergi. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Ngapain lagi deh? Bajunya Naruto Sasuke lagi tuh, dasar wibu. We have to catch him. Oke. The school janitor left soccer nets scattered all over the school. Soccer nets. Jadi oh, dibilang hati-hati ada... Ada ini jaring-jaring sepak bola guys. Dan kita harus cari itu katanya. Oke. Kita di mana, di sekolah ya? Wih, keren juga tapi untuk fanmat ya. Monsternya apa dong? Si Ghoul tadi. Nah, ini katanya jaring. Kasih aku satu dong, Pak. Ya, diambil semua sama dia, ya udah deh. Dasar kamu pici. kita harus kabur dari si Ghoul maybe gitu. Tapi keren juga guys buat ini, wih, bisa hidup lampunya lagi tuh. Ada patung. Waduh. Sajus Juice has died. Apa ini? What? Tapi kayaknya lebih seru main ini sih, main yang versi first person. Tapi serem guys, lebih serem first person. Jadi kita third person aja, oke? Harus cari jaring laba-laba. Kok jaring laba-laba? Jaring soccer. Mana lagi nih? Wait. Oh, bukan. Itu down. Makin deg-degan. Oh, ini satu. Nice one. Satu dapat kita. Tiga lagi. Dia sembunyi. Oh, dia bisa sembunyi juga loh. Mirip juga sama yang chapter kedua. Keren. Tuh. Kita dikasih tanda guys. Dua lagi, satu lagi di sini ini. Oh, ya itu dia gol. Itu dia gol. Weh. Sing. There he is. Let's get him with the nets. Yuk kita tangkap dia. Kita bahkan lawan si Ghoul itu. Oh iya dong. Wait. What? Ada laser dia. Deketin dia. Gimana caranya? Oh, pukul. Diklik. Dia kenapa ada perutnya ngeluarin laser gitu guys? Kayak apa ya? Superhero DC gitu. Yang pakai sabu apa itu ya? Nggak tahu deh, lupa. Kita pukul, kita tangkap dia guys, kabur. Agak kocak ya. Itunya kalau kena ada rainbow-rainbownya lagi tuh efeknya. Cepet. Oke, okay, nice. Darah sekarat. Hajar dia bisa teleport juga gak tuh? Apa ini? Waduh, banyak skillnya ya. Waduh. Sini kamu mau pergi mana? Kamu mau pergi kemana? Kita tangkap dia bareng-bareng, guys. Meledak dia. We got him. Oke, kita udah nangkap dia si Ghoul. Tapi masih ada si Red. You think you can defeat me? Kamu pikir kamu jago?
Let's see how you like orange. Orange. Wait, where did rainbow go? Oh, tadi bukan gold. Oh no, red juga hilang guys. Kita tidak bisa menangkap dia. Mari kita coba untuk kabur saja. Tapi kita tidak bisa meninggalkan tas kita. Mana tas kita emangnya? Emang tadi aku ada bawa tas? Oh enggak, kita balik lagi dong untuk ambil tas kita. Dasar, what? Emang sepenting apa tas itu dibanding nyawamu, guys? Kenapa malah pilih kita ambil tas? Kembali lagi dong ke sekolah ini. Waduh. Kenapa dia kabur ke sana? Waduh, ada ketangkep. Oh, itu dia. Oke, kita cari seks ini. Gak ada tas, bro. Wah! Di belakangku, guys! Aku tidak mau meninggoy. Ini bisa gak? Tidak bisa! Oh, no. Kita baru ketemu tiga lagi. Oke. Di sini bisa. Waduh. Kok jadi mirip Doors gini? Apa ya? Oh, sembunyi. Kayaknya kita ini pakai first person aja deh. Oh, itu dia. Nice. Oke, lima lagi. Ceritanya agak konyol ya. Kita kembali ke sekolah ini, gak kabur demi ngambil tas doang, guys. Oh, itu di sini. Di sini, bro. Nice, ya. Oke. No. We can't just run away. I'm done running away. Banyak maumu ya, dasar ya. Let's defeat him. We need to use something as a weapon. Masih remaja kayaknya, guys. Labil, emang. Quick, we need to collect pencil and defeat Red. Kita butuh pensil. Kita mau colok matanya. How couldn't you catch them? Waduh. Fine, I'll do it myself. Baiklah, aku bakal ngelakuin sendiri. Ih, tapi beneran kayak chapter ketiga asli ya. Kok keren. Kok kamu tinggi banget, Farhan. Oh, itu dia, tuh. Ini pensil. Tinggi banget ya, Pak ya. Ini kalau colok ke manusia juga meninggoy sih manusianya nih. Waduh. Kok makin deg-degan, Pak? Aku tidak mau meninggal. Tidak, kabur guys, kabur. Teman-temanku yang tercinta, ada rat juga dong. Oh, kalian udah dua guys. Udah dua monsternya. Tidak ada. Oh, ada nih. Nice. Gak ada lagi. Buka sini. Bioskop gak tuh, ada bioskop. Oh, gak, teater. Aduh, ini di belakangku kah? Ah, apaan itu? Wait, oh, what itu orange guys? Itu what? Kenapa orange jadi gitu? Oh no, temanku meninggoy. Oh no, empat lagi bro. Jangan, aduh. Oh, juga ada si blue. Kenapa mereka jadi versi rainbow semua? Ini ada satu lagi, nice. Ini lagi. No, dia di belakangku. Satu lagi. Oh no. Red juga jadi versi rainbow. Wah. Ini temanku pada meninggoy kah? Satu lagi, bro. Oh, bukan dari sini. Dia tiga di belakangku. There's Red. Let's attack him. Pakai pasukan pensil. Mari kita colok matanya. Wah. Mana dia? Bilang kemana dia? Oh. What the... Kenapa Rainbow Friends jadi gini, guys? Ini... apa tuh? Rainbow Friends Sipuden. Hajar dia, tusuk bola matanya yang besar itu. Oke. Okay. Sekarat. Wah. Darahku, oh no. Makanya saya tinggal langsung naik bus, langsung pergi gitu, kan? Malah banyak... gaya, mau ambil tas, mau ambil pensil, mau kabur, mau dilawan. Tusuk bokongnya. Tapi kalau ini first person lebih emang lebih serem sih.
Dia kemana? Oke. Dia ke sana. Kabur-kabur. Dia bahkan keluarin jurus. Jurus duri. Oh, enggak. Enggak. Meledak lagi dong dia. Stop, please. Tolong. Aku minta maaf. Aku gak bakal jadi jahat lagi, aku bersumpah. Dasar. Serius, aku kira kok tiba-tiba ada logo ini. Do you fight to spare or defeat Reds? Defeat lah, kamu kira kamu bisa membodohi saya dengan pura-pura innocent. Survive Chapter 3 Award. Oh, jadi ada alternate endingnya ya kayaknya nih ya. Apakah kita bakal ngecek yang spare juga guys nanti guys? Aku agak mager, udah deg-degan guys aku malam-malam recordnya ini. Dikejar-kejar sama si Red busuk lagi kan nama tadi, banyak banget. Serem sih. Tapi keren juga ya seriusan untuk fanmat. I feel bad for Red. I'm sorry Red. Gak usah sorry pak. Dia sudah memakan teman-temanmu. Dia sudah memakan KL Prana, udah memakan yang lain-lain juga pas kita collab YouTuber, guys. Why is it just glitching now? Wait, where's everyone? Kemana semua orang? Hah? Siapa yang ngomong nih? I don't remember walking outside again. Apa maksudnya? Cuman mimpi. Ini tidak bisa benar. I'm just gonna go back to sleep. Aku bahkan tidur lagi. Apaan sih? Tidak, boyfriend itu bukan mimpi. Red masih di sana dan yap, you survive chapter ketiga fanmat. Guys, setelah aku pikir-pikir, daripada kita main ulang yang nanti juga mungkin orang-orangnya gak mau pilih spare guys. Daripada aku juga harus solo untuk pilih spare. Jadi ini guys ada dari channel Foxplay. Coba kita lihat gimana untuk spare endingnya nih. Mereka udah pada for spare, 15, kita skip-skip aja. 2, 1, you chose to spare Red. Kita mengampuni dia. Setelah dia meminta maaf, memohon-mohon kepada kita. Dapat badge juga. I hope Red isn't evil anymore. Maybe those kids were right. Maybe I don't have to be so evil. Mungkin mereka benar. Aku seharusnya tidak sejahat itu. Ini sudah terlambat untuk berubah. Tapi katanya dia mau berubah katanya. Wait. Now that I think about it, why do their color keep changing? Nah ini ini balian tadi. Balian tadi ini. Wait. Where's everyone? Semua ini cuma mimpi. Udah aku spoilerin tuh. I don't remember walking outside again. Mungkin kayak chapter pertama, chapter kedua ada versi fanmade juga dan ini cerita dia guys ya. Mau bisa balik ke sini lagi ya. Ya guys, habis itu balik ke sini lagi dan sama aja. Yap, jadi itu dia guys, mungkin ini ada ceritanya ya untuk chapter pertama sama chapter kedua versi fanmade yang gak sesuai sama original guys, maybe. Cuman ya, itu dia endingnya, ternyata cuma mimpi. Dan yap guys, gameplay dari Rainbow Friends chapter ketiga fanmade-ku ini, begini aja dulu. Yap, Rainbow Friends chapter ketiga, tapi jujur ya, ini bagus juga guys untuk fanmade. Bahkan kalau beneran mungkin dia buat cerita yang lain yang bukan Rainbow Friends, ini bahkan lebih bagus sih menurutku daripada dia ngambil ceritanya Rainbow Friends, karakter-karakternya lalu dibuat jadi kayak gini. Tapi ya, ditunggu lagi guys untuk gameplay dari Robloxku atau gameplay videoku yang lain juga. Untuk sekarang kalau teman-teman enjoy dengan videonya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share guys. Thank you.